Guna mengantisipasi merebaknya virus corona atau COVID-19, sejumlah petugas dari Perum PPD di Kota Bekasi membagikan masker serta hand sanitizer gratis kepada penumpang Trans Jabodetabek pada Senin pagi. Selain masker, petugas juga memberikan sosialisasi terhadap virus corona yang belakangan mewabah di tanah air. Sejumlah langkah antisipasi disampaikan kepada para penumpang agar terhindar dari serangan virus asal Wuhan tersebut. Sosialisasi terhadap mewabahnya virus corona di dalam bus merupakan pertama kali dilakukan. Selain sebagai antisipasi upaya penyebaran COVID-19, langkah tersebut dinilai sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang. Semoga aja nggak cuma di satu titik aja kayak gininya, tapi di semua titik juga diikutin pembagian masker juga. Berarti bagus ya kalau misalnya iya, ini. Semoga seterusnya kayak gini sih. Hari ini kita coba ikut ambil bagian dalam rangka pencegahan dari virus corona ini. Kita membagikan masker kepada seluruh penumpang dan menginformasikan kepada seluruh penumpang supaya kita jangan terlalu panik untuk menghadapi daripada virus corona ini. Rencananya sosialisasi dan penyuluhan di dalam bus akan dilakukan di sejumlah daerah lainnya di Jabodetabek guna meminimalisir potensi penyebaran virus corona. Amarullah, Badar TV, Bekasi.